Kementerian Pertanahan mengeluarkan sebuah program agar program ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu pensertifikatan tanah-tanah masyarakat. Di mana di dalam pelaksanaan biasanya ada lagi provokator-provokator yang membuat suasana pelaksanaan tugas dari teman-teman BPN ini agak terganggu, katakanlah. Misalnya ada pungutan-pungutan yang dianggap tidak resmi, padahal semua itu sudah dibicarakan sebelumnya. Oke. Okay. Yang resmi itu pungutannya berapa? Memang ada program pemerintah bahwa pensertifikatan tanah itu gratis, tetapi dalam pelaksanaan, dalam rangka menunjang operasional, ada beberapa anggaran yang harus diadakan, misalnya pengadaan patok, tali, dan lain-lain yang menunjang pelaksanaan itu, maka dikeluarkan kesepakatan untuk memberikan biaya operasional seperti itu. Seperti masyarakat yang dibebankan sekarang? Iya. Sesuai kesepakatan? Iya, bukan dibebankan, artinya partisipasi seadanya. Seadanya sekarang? Iya. Tidak dipatok sekian? Kira-kira 250, tidak salah ingat.